Peter Fortissimo akhirnya divonis 2 tahun 6 bulan penjara serta denda 800 juta lantaran terbukti terlibat transaksi narkoba. Dan di saat pembacaan vonis tersebut, Jupiter pun tak kuasa menahan air mata saat hakim membacakan vonis tersebut. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Senin tanggal 28 November 2016 oleh kami Agus Setiawan selaku Hakim Ketua, Muhammad Nur SHMH dan Franciscus Awu SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa 29 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua hakim anggota dengan dibantu oleh Hulman Panggabean SHMH selaku panitera pengganti dengan dihadiri oleh Dani Esa selaku jaksa penuntut umum serta di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya. Silakan dulu. Dimana kami juga bersyukur karena majelis hakim yang mulia itu mengabulkan untuk dikenakan kepada Jupe itu pasal 127 di mana Jupe hanya sebagai penyalahguna dari narkoba itu sendiri. Dan memang putusan ini sudah berbeda daripada tuntutan jaksa penuntut umum di mana jaksa sudah menuntut 5 tahun penjara dan denda 800 juta, tapi tadi hakim kan memutuskannya kan hanya 2 tahun 6 bulan sekali. Ya, puas enggak pada hasil dari 2 tahun? Setelah tadi saya bertemu diskusi dengan Jupiter sih cukup puas dengan yang kasus ini, dan kami juga berharap supaya jaksa tidak melakukan upaya hukum banding gitu.